Bismillahirrahmanirrahim. Sampai berakhir. Hari Masyarakat Kulukmania di Masyarakat di Bukat. Halaman 122. Atau sebelumnya. Apa? Mushaf Uthmani, maka di sini tata hawa wala yakbutu minha, wala yakbutulan ora tetep minha saking kiraat opo illa aqalla min usyuriha, kecuali ya lebih dari sepersepuluhnya kiraat. Jadi kiraat yang berkembang buahnya itu kalau secara ketat itu ternyata yang bisa dianggap sebagai Quran, kiraat yang Quranan itu hanya tidak kurang dari 1/10 itu maksudnya. Nah, ini ada contohnya. Fa mathalan qawluhu ta'ala maliki yaumiddin dzakara itu fihi ing dalam lafaz ayat fihi ing dalam Malik Yaumiddin sapa Abu Hayyan 15 qiraatan ing 15 versi qiraat. Jadi ada 15 cara membaca Maliki. Mbuyo opo ae ini dalam, kalau kita lihat referensinya itu ada dalam Al-Bahrul Muhim, yaitu tafsir Al-Bahrul Muhim Abu Hayyan. Lalu lanjutannya, lakinnal mutawatir, akan tetapinya yang mutawatir, atau lakin al-mutawatir minha, atau lakinnal mutawatir minha, akan tetapi yang mutawatir dari kiraat yang 15 tadi, 15 versi Maliki tadi, iku kiraatan faqat, hanya dua kiraat saja. Rupani Maliki
bihadfil alifi wa maliki bi isbatil alifi, yaitu maliki dibaca qasr, dibaca pendek dengan membuang alif, dan dibaca maliki dengan menetapkan alif. Kalau tulisan rasmnya sama-sama tanpa alif, karena di situ sudah ditakdir, jadi di situ namanya muqaddar. Makanya matopi ini namanya matopi muqaddar. Jadi sudah di situ bisa dibaca dengan isbatil alif. Jadi gini maksudnya, kan ini kemarin lanjutan dari paragraf yang lalu. Walina lama anna kamu kullama ruwiya au uthbita fil kutub. Jadi di kitab-kitab itu kan banyak dijelaskan, banyak dikutip, banyak ditetapkan qiraat. Tetapi ternyata la yu'addu qiraatan qur'aniyatan, itu tidak dianggap qiraat yang sebagai Al-Qur'an. Kenapa? Karena berdasarkan ijma'ul ulama, syaratnya itu alal aqal minim itu harus mutawatir, sama yang kedua nyocoki atau sesuai dengan salah satu di antara rasm Utsmani. Lalu lanjutannya ini yang kita baca tadi, kalau apa semua kiroka lalu diberlakukan dengan dua aturan, dua ketentuan tawatur sama muwafaqah marsumil mashahif ini, maka secara otomatis banyak versi kiroat itu yang berguguran dan tidak tersisa kecuali tidak lebih dari sepersepuluhnya. Itu maksudnya Malik Yaumiddin itu Abu Hayyan menyebut ada 15 versi kiroat. Ternyata yang memenuhi syarat mutawatir dan sesuai dengan rosem Utsmani hanya dua saja, dua kiroat, yaitu dengan isbatil alif atau hafil alif. Ada yang baca maliki, maliki. Masih kutok. Berarti dari 15, lalu yang ditetapkan sesuai memenuhi standar ada 2, berarti berapa persen nih? 10%. Kalau 10% lagi, 7,5 ya? 15%. Tidak sampai 10% ya? Berarti kan di bawah 10% ya? Iya kan?
fa'ala abada dannya yang di fathah ma'anas bi at-tawud dengan menasabkan lafaz at-tawud jadi at-tawuta alal maf'uliyati berkedudukan sebagai maf'ul wa abada at-tawuta wa'abuda ala wazni fa'ula bi fathil awwali dengan menfathah huruf yang pertama wa thalithi dan menfathah yang ketiga a'abuda wa dhammi fani dan mendhammahkan yang kedua berarti alif fi'ilnya didhammahkan ma'a khafdi at-tawuti dengan membaca khafd atau jar lafadz at-tawuti ini qiraat yang dua wajah dari 22 wajah qiraat ternyata yang memenuhi syarat mutawatir dan muwafaqatu marsumil masahif hanya dua. Sampai jangan tanya 22 itu yang 20 apa saja saya itu juga enggak tahu belum nyari di kitab yang lain karena itu sudah ada dianggap bukan qiraat yang mutawatir oh ya ini kita hanya mengetahui sebagai keilmuan kalau ingin tahu coba nanti kita buka di tafsirnya Abu Hayyan di Al-Bahrul Muhit yang dikutip dalam kitab ini. Ada yang punya tafsir Al-Bahrul Muhit? Abu Hayyan itu kalau tidak salah Al-Andalusi, orang Spanyol, Andalusia. Banyak mufasir-mufasir yang dari Spanyol itu. Spanyol itu Eropa. Ya pada anggaran Al-Qurtubi itu dari Cordova. Dulu jadi nama warung di sini sekarang sudah sekarang ganti Prasmanan Ui kalau tidak salah atau itu tapi kan atau ya angkatannya atasnya aja kan ya bukan angkatan yang bagusnya ya angkatan jauh terus ada lagi Asy-Syafi'i Asy-Syafi'i itu yang siapa namanya ada dua Asy-Syafi'i yang dalam qiraah itu Abdul Qasim Asy-Syafi'i itu yang Hirzul Amani wa Wajhut Tahani yang Nawawi Asy-Syafi'i itu Abu Al Qasim Asy-Syafi'i karena ada satu lagi yang Asy-Syafi'i itu dari Sativa itu nama kota di Spanyol jadi bukan orang Arab itu, tapi alimnya luar biasa. Ada lagi Asy-Syafi'i yang bapak disebut bapak maqasid syariah. Itu Abu, saya lupa Abu siapa, Asy-Syafi'i juga. Itu dari Sativa. Siapa lagi? Qurtubi, Syafi'i. Al-Andalusi, itu kan. Artinya apa? Ternyata yang menguasai ilmu qiraat, yang menguasai ilmu bahasa Arab itu tidak didominasi oleh asli orang Arab. Tapi karena ketekunan, keseriusan, maka mereka menjadi pakar-pakar di dalam bidang yang beliau tekuni. Berarti sampean masih punya peluang, jangan khawatir. Soalnya kan orang Indonesia, apalagi yang IAT itu kan peluangnya besar, BSA apalagi. Yang matematika ya enggak kalah. Masih terbuka peluang yang sama. Cuman memang diambil atau tidak diambil. Ya termasuk zaman sekarang nih dari orang yang ilmunya kompleks kayak Imam As-Suyuti itu kaon. Suyut itu sampai dijuluki otak enciklopedis yang menguasai tidak kurang dari 12 fan keilmuan itu semuanya beliau bisa menulis dan bisa mempertahankan argumentasi dari serangan-serangan yang terkait dengan fan ilmu itu sebetulnya luar biasa
Ada pertanyaan sama sini? Mohon, Pak Resta. Kayaknya sudah siap dengan 5 pertanyaan. Satu saja. Nanti yang 4 pertanyaan yang lain. Boleh? Pertanyaan. Semua itu la tatajawazu, tidak melampaui atau tidak mencapai, tidak melampaui aja tatajawazu. La tatajawazu, tidak melampaui sab'ata aujuhin abadan. Sab'ata aujuhin ing pitu pira-pira wajah abadan ing dalam salawasi. Jadi dengan metode ini, timbangan ini, ukuran ini, standarisasi ini, maka wajah qiraat yang mutawatir itu ternyata tidak ada yang melebihi dari 7 wajah kiroat. Ini selamanya abadan. Ini kan masih penjelaskan mu'alif kitab ini yang menjelaskan bahwa ini al-wujuh sab'ah li kiroatil Qur'anil Karim al-mutaghayyirah kemarin. Wa yumkinu kiroatu bi ayyi wajhin minha. Jadi ternyata tidak ada wajah yang wajah kiroat maksudnya yang melebihi dari 7. Walakin akan tetapi layak zam orang tetap, orang mesti. Tidak mesti, enggak harus. Opo antu jadah
badan temu opo kalimatun satu kalimat fil Qur'anil Karim ing dalam Al Qur'anil Karim makruatun yang dibaca ala sabaati aujuhin ing atase pitu piro-piro waca. Jadi gini, kiroat itu yang memenuhi standar mutawatir sama sesuai dengan Rasul Usman itu tidak akan melampaui 7 wajah. Nanti dicontohkan Maliki saja yang katanya ada 15, ternyata yang memenuhi 2 syarat mutawatir sama Rasul tadi itu hanya 2. Lalu Wa'abad al-Qawud ada 22 versi, tapi ternyata hanya 2 wajah. Lalu kalimat Ufin itu ada 40 luwat, tapi ternyata yang memenuhi syarat mutawatir dan sesuai rosem itu hanya berapa? 3. Lalu di sini dijelaskan di paragraf terakhir ini, di endingnya penutupnya. Berdasarkan metode ini, maka kamu akan menemukan wajah kiroat yang mutawatir tidak akan mencapai atau melebihi 7 wajah ini selamanya. Tetapi tidak mesti juga satu kalimat itu mesti dibaca dengan 7 wajah, tidak. Jadi 7 wajah itu maksimal, tapi satu kalimat tidak harus dibaca 7. Ufin tadi hanya dibaca 3, Maliki hanya dibaca 2 versi. Yang penting tidak melebihi 7 wajah kiroat. Paham ya? Li'annal aujuha sabaat. Li'annal aujuha rosak temenin biro-biro wajah asaba atakan itu. Ini berangkat dari Munzil Al-Quran ala sabaati ahruf, yang kemudian dijelaskan bahwa itu adalah 7 wajah. Di annal aujuha asaba ata al-munazzalata yang diturunkan, yang diturunkan. Dihapus atau dinasak atau dimaksud nusikha min afrodiha saking keanggotaannya al-ju'ahnya dari individu atau masing-masing wajah itu banyak yang terhapus. Makanya di sini nusikha min afrodiha ay min afrodil aujuh as-saba'a al-munazala opo al-kathiru, banyak kiraat yang terhapus. Kapan itu? Fil urdhatil akhirah, pada al-urdhah al-akhirah. Ingat, dulu pernah kita jelaskan apa itu al-urdhah al-akhirah? Yaitu apa? Fase terakhir ketika Al-Qur'an sudah turun sempurna, lalu ada fase terakhir di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hampir sempurna ya, kalau kemudian ada beberapa ayat yang kemudian turun sebelum Nabi wafat berapa 81 hari, kan ada itu. Ayat yang terakhir itu yang waktu yauman turja'una fihi ila Allah itu berapa lama sebelum Nabi wafat? Kan itu kalau kita belajar ulum tafsir kan dipelajari. Kalau al-yauma akmaltu lakum dinakum itu berapa lama sebelum Nabi wafat? Itu pada yang pertama, bukan tapi ada yang terakhir itu waktu yang mentur jauh nanti ini ila Allah umat dua fakul munaf siman asal wakumna terus tiga itu. Secara umum ketika ayat-ayat itu sudah disampaikan oleh malaikat Jibril, maka pada fase terakhir al-Qur'an al-Akhir itu di bulan Ramadan terakhir ketika Rasulullah masih hidup, berarti tahun ke-10 Hijriah. Ramadan tahun 10 Hijriah, karena masuk tahun 11 Hijriah Rasulullah sudah wafat di bulan Rabiul Awal, belum Ramadan. Kan begitu. Sama dengan ketika beliau puasa itu di 11 Hijriah, puasa Asyura. Lalu kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, ini kita kok puasa Asyura ini? Lalu Rasulullah cerita bahwa di hari Asyura itu Nabi Musa itu diselamatkan dari Nabi Musa dan Bani Israel yang ketika itu dari Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu untuk membedakan itu, maka Nabi
itu menganjurkan untuk puasa di bulan di tanggal 9-nya. Jadi enggak hanya 10 biar enggak sama persis dengan orang-orang Yahudi. Maka mulai 9-nya dan 10, maka Asyura dan Asyura. Tapi kemudian saya akan berpuasa tanggal 9. Ternyata tahun depan tanggal 9 Muharram Rasulullah sudah enggak ada karena Rasulullah kepundut di bulan Rabiul Awal. Tapi Rasulullah sudah bertekad. Inilah yang kemudian oleh para ulama disebut sunnah yang kategorinya hamiyah. Pernah dengar ya? Studi hadis sudah belajar mestinya. Kalau tidak ya berarti lewat itu aja. Karena studi Quran hadis itu luar biasa. Hanya ditempuh dengan 16 SKS. Kurangi 2 SKS sama 2 tinggal 4. Itu sudah menguasai studi Quran sama studi hadis. Padahal kalau disebut studi itu kemarin saya jelaskan di kelas teman-teman di DSA itu studi fikih. Kalau studi itu levelnya sudah di atas fikih. Jadi beda antara fikih. Kalau fikih itu kita ngaji seperti taklim gitu, taklim afkar, tadhib kan. Oke, ini fikihnya spesifik, fikihnya Syafi'i. Lalu kemudian di bawahnya ditambahkan dalil-dalilnya. Kan dari mata Abi Suca itu, tapi dilengkapi dengan dalil apa Quran hadisnya lengkap. Itu fikih kajian. Tapi kalau studi itu sudah tingkat lanjut sebenarnya. Karena itu dirosat. Dirosat itu berarti ada buku, ada penelitian, ada perbandingan. Oh ini mazhab ini begini, ini sejarahnya begini. Itu sudah melakukan analisis-analisis. Sajani ngono ideal. Harapannya. Makanya saya lalu hebat sekali di studi fikih 2 SKS, 16 pertemuan itu sudah sangat luas dan UTS. Dapat ala iman hebat itu. Studi Quran dan hadis. Studi Quran itu itu loh, separuh umur kita, umur kita studi Quran itu loh gantek. Saya agak lupa itu, tapi tidak tahu rekamannya ada apa enggak. Dulu Profesor Dr. Haji Sayyid Aqil Husain Al-Munawwar yang kita kenal Sayyid Aqil Husain. Tapi aslinya Sayyid Aqil Husain Al-Munawwar. Kalau yang mantan ketua PBNU kan Sayyid Aqil Sirah. Kalau yang Sayyid Aqil Husain Al-Munawwar itu memang ada. Itu tahun 2017. Itu pernah ngisi Nuzulul Quran di Masjid Sabilillah. Beliau cerita tentang ulumul Quran itu, perkembangannya seperti apa, cabang-cabangnya seperti apa. Masya Allah, tidak selesai. Itu umur kita, orang yang mempelajari mulai awal sampai akhir, itu tidak nutup umur. Karena saking luasnya, samudra ulumul Quran. Jadi ya, makanya para ulama-ulama yang luar biasa, apalagi imam-imam madhab yang bisa beristimbat hukum, itu kalau bukan orang pilihan itu susah, jadi memang luar biasa. Bayangkan, sekarang kita logika secara dohir. Imam Muna Asy-Syafi'i itu kalau umur hijriahnya itu beliau lahir tahun 150, wafat tahun 204, hanya 54. Kalau umur Masehi ya kira-kira 52 atau 51 lah. Karena kan hitungannya kalau semakin tahun kan kalau hijriah kan lebih cepat hitungannya. Karena maju urusan 11 hari. 354 dalam setahun. Kalau tahun kan bisa 355. Kalau Masehi Syamsiah kan 365. Yang kasih yang belum 4 tahun kan itu enggak bisa. Itu kalau di logika Imam Syafi'i umur 52 tahun, karyanya banyak. Beliau juga fatwa. Beliau kalau Ramadan, di luar Ramadan itu gerusnya itu sehari semalam khatam satu kali. Kalau Ramadan khatamnya dua kali, siang sekali, malamnya sekali, jadi 60 kali dalam satu bulan. Itu gak kalah. Makanya ilmu Allah itu luas, kekuasaan Allah itu luas. Kalau kita tuh hanya berpikir secara rasional, tidak nutup dan itu tidak mungkin. Makanya banyak hal-hal yang bukan irasional tapi supra rasional. Kalau Allah sudah memberi kekhususan, yakhtassu bi rahmatihi may yasha, maka segala sesuatu bisa terjadi. Itu namanya bukan sunnatullah tapi qudratullah wa iradatullah.
Syafi'i itu ketika deres itu bukan kemudian majelisnya enggak usah dulu yang ngajinya, enggak usah majelis ilmu, enggak usah berfatwa. Saya deres, saya belum selesai sehari itu enggak. Ya tetap ngajar, ya tetap ngajar. Ketika di Masjidil Haram tetap ngajar, ketika belajar kepada Imam Ali kan tetap belajar. Sampai kemudian beliau ke Irak ya, guru pada Muhammad bin Hasan Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Terima kasih awal dewe. Pokoknya tugas kita itu pokoknya apa carane berusaha secara sunnatullah, nanti Allah akan memberikan inayatullah. Kalau inayatullah Allah sudah turun tangan. Gak usah dihitung, oleh dihitung dikalkulasi. Gak masuk akal. Sampean jam sekian harus tugas, jam sekian harus deres, sekian targetnya. Ya gak usah dihitung sudah, yang penting wayang deres-deres. Ini tugas mari. Tapi itu sakno. Terus tugas gak ada. Selesai. Kan kewajiban kita itu ikhtiar secara istiqomah, kontinu terus menerus, pokok terus itu memperbaiki. Tapi tetap ada planning, tetap ada manajemen. Jam sekian harus sekian. Gak apa istilahnya. Itu sakara PDM, jalan aja apa adanya, wayang jerus, yang jerus, wayang. Ya itu gak punya perencanaan malah. Tetap perencanaan harus punya. Tapi nanti ada waktu-waktu yang itulah yang disebut dengan barokatuz zaman. Barokatuz zaman itu keberkahan waktu itu yang dibuka oleh Allah. Contoh begini. Sampai mulai target terusnya sekian, terus pokoknya ngaji seret, buat wayai nugas, nugas. Itu kadang-kadang itu dibuka oleh Allah, kemudian ada kemudahan, kemudian ada kemudahan. Sehingga teman kita boleh jadi yang lainnya itu untuk memahami atau menyelesaikan itu bisa butuh waktu 2 jam, 3 jam. Sampai mungkin bisa dengan 1 jam. Itu termasuk salah satu di antara barokatuz. Lalu yang dialami imam-imam terdahulu itu. Kalau waktunya ya sama, sejak dulu Allah memutar. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim, itu tidak ada perubahan, tetap. Karena kaca sakit mundur kok kecepatan ini berubah ya. Kata anak sunatullah apa alam semesta ini secara sunatullah sudah berubah. Ini sudah diatur. Nah tinggal kita hanya yang begitu. Biasa aja ya. Jadi memang kembali begini. Cuma cerita apa sih kok itu tadi cerita apa? Urut akhirah. Urut akhirah. Al-Qurdu ala akhirah. Jadi sejak dulu itu para ulama yang mulai sejak kecil sudah menjadi Al-Qur'an, Imam Asy-Syafi'i dan imam-imam yang lain, ilmu-ilmu yang lain difahami. Al-Quran itu dasarnya hati, hafaz kian banyak hafaz, itu memang luar biasa. Nah, ini yang hari ini kita cari kembali bagaimana dulu tradisi generasi-generasi emas zaman ilmu-ilmu muslim itu yang harus kita gali kembali. Itu kemarin cerita di kelas kita studi hati. Ini kelas diskusi. Ini saya sampaikan karena ini ya terkait banyak hal, termasuk terkait dengan ilmu. Saya itu pernah baca literatur. Memang dulu itu ketika Al-Quran diturunkan. Jadi Al-Quran itu kan diturunkan secara berangsur-angsur. Ini yang proses yang namanya tanzil, nazal, nazil. Kemarin di Pondok An-Nur ya, di Muslim itu menyampaikan yang paling otentik ngaji itu ya dengan hafal. Karena Jibril itu mengajarkan kepada Rasulullah dengan hafal. Baru kemudian Rasulullah mengutus Kutabul Wahyi itu agar tidak hilang untuk dokumen, maka ditulislah ayat-ayat Al-Quran dan rosem atau fak yang ketika itu menjadi tradisi bangsa Arab. Nah saya lagi, kalau dulu para sahabat ada satu ungkapan begini. Ini sahabat-sahabat yang kategori para qurra. Dulu itu sebutan qurra itu untuk para sahabat penghafal Quran. Karena dulu termnya ketika abad ke-2 Hijriah istilah
Hufat itu untuk penghafal hadis. Jadi 100.000 hadis lebih disertai sanad, runtutan sanadnya itu hufat. Nanti sekian ribu itu ada hikmahnya, ada namanya. Nah sekarang bergeser, hufat itu hafid, orangnya hafal. Qurra itu qori, qori padahal udah begini. Makanya ada jamiatul qurra wal hufat itu para qori dan para hufat. Tapi yang membuat ini sekarang sudah dipahami, tapi kita harus tahu akar sejarah. Dulu ketika para sahabat yang qurra itu saya mengatakan kami tidak berpindah dari satu materi ayat ke ayat yang lain, materi yang lain, sebelum kami betul-betul hafal dan masuk ke dalam sanubari kami dan kami melaksanakan isi dari kandungan ayat itu baru berpindah ke ayat lain. Sehingga para qurra zaman sahabat itu betul-betul menjiwai dan faham apa yang dibaca. Kalau sekarang kan sing penting ya apa carane lafzonnya dulu, tapi jangan berhenti. Makanya kalau sudah lafzon itu bukan segala-galanya, tapi itu modal yang luar biasa yang harus disyukuri. Bentuk kesyukurannya seperti apa? Lanjutkan pada makna. Dan paling penting adalah amal. Amalan masuk aja orang. Itu ada yang membahasakan akal lunaknya begitu. Akal lunak itu disampaikan. Sehingga dulu ketika disebut akro, akro itu orang yang paling banyak hafalannya. Itu dihargai betul oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan begini, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak imami kaum, imami orang-orang, itu dilihat yang paling akro terhadap kitab suci, yaitu kitab Allah. Ketika Rasul menyebut akro, itu berarti hafalan iya. Dan juga pemahaman, berarti termasuk aplikasi. Yang itu di dalamnya termasuk qurra ketika itu adalah orang-orang yang faqih, pemahaman agamanya bagus, ahli fikih kalau kita sekarang. Tapi seiring berjalannya waktu, ini mulai ada pemisahan. Orang yang ahli fikih tapi gak hafal Quran. Karena dulu sejarahnya, maka kamu sampai-sampai yang hafal Quran ini sajanya lebih berperkuat untuk menjadi ahli fikih. Karena dulu itu include. Makanya pernah ada kiai yang jauh begini. Salah satu ciri zaman akhir, banyak orang hafal Quran tapi sedikit orang ahli fikih. Ini mohon dipahami, jangan dipertentangkan. Banyak orang salah paham. Maksudnya hafal Quran ya perlu. Iya, tak perlu memang. Tapi jangan berhenti di situ gitu loh. Sehingga banyak orang yang hafal lafadznya tapi tidak menjiwai, bahkan mengamalkan tidak, karena tidak paham dengan apa yang dia baca. Ini yang menyebabkan orang umat Islam. Sehingga kadang-kadang Quran itu hanya untuk gaya-gaya, hanya untuk ini. Tapi ya hafal Quran sudah lumayan, tinggal update software yang lain gitu loh. Paham ya? Jadi dalam pemahaman Islam kita harus utuh. Oh, bisa itu ini, maka berarti akro itu begitu. Jadi Rasulullah sangat-sangat menghormati sekali, menghargai. Rasul dulu di kitab ini pernah kita bahas. Ketika perang Uhud, ada syuhada Uhud, meninggal beberapa orang. Rasulullah tanya, ini dua orang ini yang mau didahulukan, ditanya dulu ke sahabat yang lain, siapa di antara yang ini yang paling banyak hafalannya, yang paling akro? Yang paling banyak hafalannya otomatis karena tadi sahabat mengatakan kami belum berpindah ke ayat yang lain sebelum kami betul-betul menjiwai dan melaksanakan. Berarti sekaligus faqih gitu. Inilah yang kemudian memunculkan perbedaan ulama ketika menentukan kriteria imam musholah. Imam musholah itu apa kriterianya? Ada yang mengatakan pertama dia ahli fikih, fikihnya bagus. Itu karena apa? Karena dulu qori atau qurra aqra itu include di dalam, paham ya? Ada yang mengatakan dilihat saja secara zahir lafadznya aqra ya ummul qauma aqra ummul kitabillah, maka yang perkiraan paling akeh apalannya. Nanti kalau ini sudah 30 juz semua. Enggak usah nyari yang 31. 31 juz ini mah udah. 30 sudah mentok. Maka cari yang pemahaman agamanya lebih afqah. Makanya Ibnu Abbas punya doa, punya modal didoakan oleh Rasulullah, doa spesial. Allahumma faqihhu fiddin. Faqihhu fiddin itu faham betul agama. Dia seorang ahli fikih. Wa 'allimhu ta'wil. Faham juga isi dari kandungan Al-Qur'an. Itu Ibnu
sekali lagi jangan salah paham dengan ungkapan tadi itu. Akhir zaman itu banyak orang-orang hafal Quran tapi semakin sedikit orang yang ahli. Itu maksudnya tadi nyindir gitu loh. Dan saat ini enggak kepengin kandang akhir zaman. Dia berani sampai sini hafal Quran itu, dia pelajarilah agama itu secara serius. Sumbernya sana sudah punya gitu loh. Modalnya sudah punya. Tinggal cari guru yang tepat. Karena kata Muhammad Ibnu Sirin generasi tabi'in itu, "Inna hadzal ilma din, falburu amman ta'khudhuna dinan." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, apalagi terkait dengan ibadah, terkait dengan ya ilmu-ilmu yang urusannya terkait dengan agama secara langsung. Falguru amman takhuduna dinan. Maka telitilah, lihatlah dari siapa kalian mengambil agama. Nah, itu pentingnya di sini. Oke. Mau tutup ini, Bang. Mau cerita tutup ini. Enggak, saya ingin menegaskan tadi itu. Kemarin naik motor, ya tadi cuma naik motor. Ini angen-angen. Kadang saya naik motor sambil angen-angen. Ya tadabur itu mengkoneksikan antara satu ayat dengan yang lain. Berarti menganggur. Nengok sepeda kok cuma nengok. Terus yang wes lancar, yang lancar kabel alhamdulillah. Kasih burung ya sih mudilah. Atau kalau tidak terus yang mau coba lawan. Kalau tidak ya tadabur. Cocok ngapun sih enggak. Kalau mau naik motor apalagi perjalanan jauh gitu kan. Kemarin hari Senin itu saya kan perjalanan jauh ke Jombang itu. Jadi saya hari Ahad datang dari di rumah jam 10 malam. Ada berita wakil pengasuh MG itu kakaknya ya bilang itu apa. Saya sarap pagi, saya naik motor itu. Akan 7:30 sampai sana pemakaman jam 8. Jam 11 sudah balik, jam 1 sudah di sini. Perjalanan. Berarti bang nganggur. Sembari maca selawat, saya coba sih angan-angan. Dulu saya pernah dapat ayat angan-angan itu. Ifrit itu ketika mengatakan kepada Nabi Sulaiman, "Qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqam." Lalu ifrit mengatakan, "Wa inni apa? Apa lagi? Ana atika bihi." Anu penutup ayatnya qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni 'alaihi laqawiyyun amin. Coba dikunci lafaz laqawiyyun amin. Lalu Nabi Musa, ketika Nabi Musa itu melarikan diri dari kejaran Fir'aun, kejaran bukan kejaran ya, dicari dari Fir'aun karena mau dibunuh, karena Nabi Musa itu tidak sengaja. Ketika ada pertengkaran antara Bani Israel, satu orang Bani Israel dengan satu orang-orang Kipti, Nabi Musa bela Bani Israel, mukul yang Kipti meninggal. Akhirnya Fir'aun ini yang sudah kacung nyari alasan nyopo caranya bunuh Musa, akhirnya nyari Musa, dikejar-kejar Musa. Kan Fir'aun sudah gergetan sama Musa. Saya mengatakan di surat Asy-Syu'ara itu, "Wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta minal kafir." Itulah kamera mufa'al. Fa'al, fa'al, terganti, fa'al. Itu perkataannya Fir'aun kepada Musa. Kamu itu tidak tahu berterima kasih. Ini yang begitu, wis dimong kecili. Sudah dijadikan anak angkat di istana ini, kok ternyata sekarang malah membangkang kepada saya kawan-kawan. Akhirnya Nabi Musa itu ketika terjadi peristiwa tadi itu dalam surah Al-Qasas itu kan melarikan diri. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan, ke arah negeri Madian. Kisah mengenai ini sebenarnya panjang, ini mesti kan untuk saya ceritakan. Kalau sampai mau ceritakan kapan-kapan. Kalau enggak mau ya enggak apa-apa, enggak masuk. Saya ingin di ayat yang ini saja. Ketika putri Nabi Musa yang menaruh hati kepada putri Nabi Syuaib yang menaruh hati kepada Nabi Musa, karena ada dua orang itu. Kakak beradik. Tapi Nabi Syuaib mengatakan, "Ini uritu an unkihaka ihda bnatain ni." Ya itu ya. Saya rasa grogi lah dalam ini. Nah, putrinya Nabi Syuaib mengatakan, "Inna khaira man ista'jarta al-qawiyyul amin." Itu al-qawiyyul amin lagi. "Inna khaira man ista'jarta." Sesungguhnya sebaik-baik orang yang bisa engkau gunakan tenaganya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini itu ada dua.
syaratnya harusnya dua sifat, al-qawi sama al-qawi. Kok podo ambil sing dikatakan ifrit tadi? Wa inni alaihi ya lakawin amin kan? Simak penjelasannya pada episode yang terakhir. Kita akan kita berbicara, mau habis ini. Saya tadi sampai mana? Sofahatnya tadi. Oh, saya cari juga tolong sampai akhir ya. Dek, lanjutkan dulu aja nanti baru cerita. Eh, tolong diingatkan pekan yang akan datang kita akan coba kupas nih. Maksud saya itu gini loh, kita ngaji itu lihat tinggi duan loh. Ngaji kitabnya iya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, cerita-cerita motivasi. Yang kedua, yang ketiga dapat cerita-cerita yang mungkin kita ngambil dari Al-Barokat, Al-Quran, keberkahan-keberkahan atau kisah-kisah yang bisa kita download dari Al-Quran. Sama harus gue kabe bahan lu. Tinggal ya apa caranya setelah di download itu kemudian diolah. Gak di download disimpen no. Sekarang banyak di download disimpen cok, di koleksi. Dan itu harus dijalankan gitu loh. Eman software sama yang nanti eman. Gak pernah di update kan macet. Terus update. Sampai mana tadi? Walau'alaikum warahmatullahi. Tadi ya? Nah, fil urdu al akhirah. Jadi di al urdu al akhirah yang dipraktekkan oleh Rasulullah di hadapan Jibril itu ternyata faktanya tidak semua yang pernah diturunkan oleh Jibril boleh jadi ya, Allah alam. Itu kemudian dipraktekkan karena yang dipakai acuan itu adalah al urdu al akhirah. Makanya ketika sampean belajar an-nasikh wal mansukh itu ada ayat yang mansuh itu tidak hanya maknanya tapi lafadznya juga mansuh. Yang paling terkenal contohnya asyaikh wa syaikhatu idza zanaya kan begitu. Fajr itu apa itu lupa. Tapi ayat itu kemudian sudah dipakai sehingga dimansuh secara lafadznya dan maknanya. Kalau dimansuh hanya maknanya saja lafadznya tetap ada kan ada beberapa. Ya kan begitu. Ya walaupun an-nasikh wal mansukh itu tetap ada yang tidak menggunakan katanya lanas kofil Quran, tidak ada nasab, tidak ada nasab mansuh. Tapi tetap ada mengatakan ada dalilnya mana mana sak min ayat di awal musiha nak tibi khairi minha. Itu dinamika perdebatannya begitu. Fala Allah ma baqiya min afradi tilkal ahrufil munazzalah. Fala Allah ma baqiya maka menawa ma baqiya. Sesuatu yang tersisa min afrodi tilkal ahrufi saking person atau satu persatu dari masing-masing huruf tersebut al-munazzalati yang diturunkan iku ya belum mencapai sitata aujuhin yaitu 6 wajah kahatin seperti batasan aqsa yang paling mentok paling jauh ni mawadi il khilaf pada mawadi tempat-tempat perbedaan qiraat. Jadi dulu kan sudah diutarakan ternyata yang paling banyak itu faktanya itu hanya 6 seperti qiraat arji dulu arji arjihi arjihi kan begitu arjihi di halaman itu ada penjelasannya 117. Halaman 117 di annahu lam yathbut di annahu krono saat temannya hal tersebut di lam yathbut ora tetap tidak ada yang aksar apa aksar luwe akeh min sitati aujuhin dari mempiro-piro wajah mutawatiron din yang mutawatiron. Ternyata di dalam Al-Quran itu tidak ada, tidak ditemukan yang lebih dari 6 wajah yang mutawatiron fi maudhi'in yang dalam panggungan fil Quran yang terjadi di dalam Al-Quran. Hadil masahiful uthmaniyatut tashtaminu al-ahruf fi sab'ati amla. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mana? Sedikit lagi, mau ini tetap dulu.
itu surat til waqi'ah ya. Oh, paragraf terakhir ya. Oke. Oh iya, lagi ini kemarin yang saya cerita sampean itu. Ini yang angkatan lama-lama mungkin sudah tahu kita buku ini. Kalau yang baru-baru mungkin baru tahu. Ini yang saya ceritakan bicara seluk-beluk mengenai proses hukman mulai dari akar historisnya. Ini penelitiannya yang diteliti adalah mushaf standar Indonesia dengan mushaf Madinah dalam perspektif Imam Abu Amr Ad-Dhabi dan Abu Dawud Sulaiman bin Najjar. Itu dua orang madhab rasul. Silakan cari di online yang ada perbedaan rasul mushaf. Ya. Nanti kalau sudah pesan kirimkan ke saya berapa tagihannya. Nanti saya transferkan. Tapi sampai datang saya tidak mengatakan masuk dalam rekening saya apa pun. Ya, ada biaya transfer sebesar 50.000. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi fazilatil asra. Wa fi fazilatil asra. Lan yang dalam kitab Khazinatul Asrar. Fa'inkulta apabila engkau mengatakan. Jadi kalau ada yang protes begini, kan ini kemarin bahas surat Waqi'ah. Ada hadis mandawama atau amiyah. Mandawama ala kiro'ati suratil wa'amiyah lam yaftahil abadan. Kalau orang yang membiasakan selama melanggengkan baca surat Waqi'ah tidak akan mengalami kefakiran. Lalu di kitab Fazilatul Asrar itu dijelaskan begini, gimana kalau ada yang tanya begini? Iradatu mata'id dunya bi amalil akhirati la tasihu. Ngarupno mata'id dunya, perhiasan dunia atau kenikmatan dunia dengan melakukan amal akhirat la tasihu. Itu enggak boleh. Enggak sahih. Maka jawabannya si mu'allif Fazilatul Asrar menjawab ini, qultu muraduhum utawi maksud mereka iku an yarzuqo agar memberi rizki hum ing mereka sapa Allahu Allah. Rizkinya berupa apa? Qona'atan, yaitu sifat qona'ah, wa qutan dan bahan makanan yang kunukan ono apa qut ya lahum bagi mereka iku uddatan sebagai bekal. Iku uddatan sebagai bekal ala ibadatillah untuk melakukan ibadah kepada Allah. Wa kuwatan dan sebagai modal atau amunisi ala darsil ilmi dalam mengkaji, mempelajari atau menuntut ilmu. Lalu lanjutannya, wa hadhihi utawi ini iku min jumlati iradatil khair, termasuk ya, masuk kategori bermaksud pada kebaikan dunat dunia, bukan urusan dunia. Fala ria'ah, maka olah-olah ria iku mawujud. Maka tidak ada ria, pamer iku mawujud. Jadi amal akhirat kelihatannya untuk dunia, kan tidak fakir. Tapi niatilah untuk akhirat. Kalau Allah memberikan rizki, kita bisa beramal, ya kan? Kita bisa punya apa bekal untuk menuntut ilmu. Dan untuk ilmu nanti untuk apa? Ya untuk akhirat, agar amalia kita semakin baik. Itu harapan. Ini ada penjelasannya dalam Fazilatul Asrar. Jadi mata itu kemarin juga menjelaskan ini, mata itu wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mata itu perhiasan sesuatu yang kelihatannya koyo asli tapi padahal dia imitasi, koyo-koyo iyo tapi palsu sebenarnya. Dunia itu kalau sampai hanya mengejar urusan dunia itu tidak ada habisnya. Orang itu kan sering ya, urusan dunia itu kelihatannya kalau nanti saya dapat ini, saya akan bahagia, saya akan senang. Padahal kalau sudah didapat, sudah include sama yang miliki, itu biasa.
pernah enggak dulu punya angan-angan HP yang RAM-nya 8 yang internalnya 256 GB sehingga bisa menyimpan banyak gini-gini. Oh, kalau saya punya itu nanti senang saya. Ternyata setelah punya biasa. Orang enggak punya mobil, punyanya motor, pengin punya mobil. Enggak mau kapan di motor do apa. Atau R3, roda 3. Wah, sudah motor. Bagi yang sudah punya mobil, mobilnya masih biasa-biasa. Delok mobil yang lebih mahal lagi. Enak ya. Kesana kemari gak capek. Mulai S2 ya, lari mana biasanya sepodo. Makanya kalau tidak kita syukuri apa yang dianugerahkan oleh Allah pada kita saat ini, tidak ada selesainya. Bersyukur iya, tapi bukan stagnan. Makanya manusia itu diberi nafsu oleh Allah itu agar punya daya progresivitas. Kita bisa berpikir, punya planning dengan mengejar impian itu, tapi tetap kesyukurannya tidak hilang. Nah yang banyak itu kan tidak ngejar sana, tapi lali sehingga tidak disyukuri. Ini akhirnya hilang semua bisa nikmat itu. Paham ya? Tapi tetap sama harus punya impian. Kalau tidak yang melompong langsung ini yang lain. Orang melompong ya. Apa mau yang boleh besok yang mati? Kabel yang mati. Tapi lagi itu kan mati terindah. Yang terindah itu apa yang sudah kita berikan pada yang lain. Itu yang harapan kita. Jadi meninggal betul-betul wafat sempurna itu. Rezeki kita disempurnakan oleh Allah. Kita juga sudah melakukan banyak hal. Menjadi anfa'uhum lillah sesuai dengan konteks kita masing-masing. Itu harapan. Orang-orang yang seperti itu yang hebat-hebat itu kalian yang paling berpeluang. Kan begitu. Karena modal sudah didapat. Apalagi yang sudah selesai, yang sudah lancar, Masya Allah. Banyak yang lancar-lancar. Amin. Misalnya kalau ketemu saja grogi minder itu susah. Masih juga begitu. Lo temen nih. Ya Allah, bersyukur kalian. Sekadung duit kayak aku ini. Biasa, kamu bermanfaat. Pertanyaan minggu depan aja. Allah al-Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.